udah cuek aja. Yang penting kita mengabdi. Mengabdinya seperti apa yang bisa kita lakukan? Dianggap kita baik, lakukan saja. Itu prinsip, enggak usah lah. Ada yang ngomong apa nanti ditanggapin apa, seperti apa? Enggak perlu. Sepanjang kita bisa bermanfaat buat orang lain, lakukan. Itu saja. Dari KM ada apa namanya? Yayasan, ada Desa Mapan, ada kegiatan Jumat Berkah, ada kegiatan santunan yatim piatu. Monggo ayo kita besarkan sama-sama. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kira-kira itu. Jadi untuk terima kasih, semoga semangat ke depannya. Oh, ada apresiasi lagi dari Bapak. Iya. Maning, terkait hari ini kegiatan apa nih? Ya, kegiatan hari ini yaitu salah satunya apresiasi kepada kader-kader dan juga tasyakuran dalam rangka HUT Kemerdekaan hari yang ke-76. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini kegiatan posyandu tidak pernah diadakan. Jadi saya mengadakan kegiatan di luas kegiatan di pas bulan Agustus, yaitu kita ada penimbangan balita, ada pemberian vitamin A dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan kader di rumah masing-masing, yaitu seperti sumatik, penimbangan secara berkala, secara mandiri di rumah masing-masing, itu dilakukan oleh kader masing-masing. Pemberian apresiasi ini saya berikan kepada kader 13 yang aktif. Aktif di sini kita melihat penilaiannya, yaitu dia cepat tanggap apa yang diminta oleh ketua posyandu, dia selalu siap memberikan informasi atau laporan-laporan. Tuh, terkait hari ini kegiatannya apa nih RW 13? Jadi kegiatan hari ini yang pertama adalah dalam rangka memperingati 17 Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan berikutnya adalah untuk memberikan apresiasi kepada kader-kader PKK terkait dengan lomba kegiatan-kegiatan yang selama diagendakan di bulan Agustus itu. Maka hari ini adalah hari terakhir untuk bulan Agustus. Hari ini juga kita berikan apresiasi kepada warga masyarakat, warga kita RW 13, khususnya dari RT 1 sampai dengan RT 15, yang terbaik kita berikan apresiasi. Termasuk apresiasi, ada apresiasi lomba, ada apresiasi leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Pak RW, terkait RT nih, lomba leadership, penilaian dari mana tuh, Pak RW? Jadi nilainya yang kita ambil adalah dari 1, 2, 3, tidak ada juara 1, tidak ada juara 3, tapi adalah 1, 2, 3, leadership kepemimpinannya yang paling tangguh. Karena kita punya moto, yaitu RT merukunkan tetangga, RW merukunkan tetangganya. Maka banyaklah konflik yang terjadi di bawah itu, memang faktanya seperti itu. Maka RT-RT kita yang kita beri apresiasi, yang tadinya ada blok sana, blok sini, sekarang sudah bisa disatukan menjadi satu, maka itu saya apresiasi. Kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bagus, sehingga bisa dikeluarkan untuk RT-RT yang lain. Perwe, kedepannya tujuannya untuk apresiasi leadership itu apa sih, Perwe? Kedepannya begini, agar supaya kita ini sering dikatakan bahwa RT RW adalah ujung tombak. Maka ketika RT kita mampu menguasai secara leadership, secara kepemimpinan yang bagus, RW-nya juga bagus, maka akan terjadi koordinasi yang bagus pula untuk melakukan kegiatan mudah sekali. Contoh di kita, mudah sekali saya menggerakkan RT 1 sampai 14 sampai 15 itu sangat mudah. Artinya sangat mudah apa? Ketika kita adakan kegiatan, nggak perlu susah payah kita. Tinggal kita japri di grup langsung hari ini. Seperti hari ini. Hari ini semalam diumumkan, hari ini juga bisa terselenggara.